Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi pembicara kunci dalam webinar bertema profesi hukum. Anwar yang memaparkan materi secara daring dari BIMA, Nusat Profit atau Penegakan Keadilan, yang diselenggarakan Universitas Galuh Ciamis secara daring. Nusa Tenggara Barat mengatakan, para sarjana hukum saat ini memainkan peranan penting dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, bahkan kehidupan kebangsaan. Berbicara tentang profesi hukum, Anwar menilai sangat berkaitan erat dengan pendidikan tinggi hukum. Karena pendidikan tinggi hukum adalah rahim bagi para sarjana hukum untuk melaksanakan tugas profesi hukum. Anwar berpandangan, pendidikan tinggi hukum memiliki peran sebagai bidan bagi lahirnya insan-insan dan tunas-tunas hukum di masyarakat. Dengan demikian, tanggung jawab sesungguhnya penegakan hukum dalam pengertian substantif dan pembunuhan elemen di dalam sistem hukum berada di pundak pendidikan tinggi hukum. Menurutnya, aparatur penegak hukum adalah produk dari pendidikan tinggi yang telah menanamkan nilai-nilai pada praktisi hukum ketika sedang menempuh pendidikan hukum dahulu. Anwar berpesan kepada para peserta, profesi hukum yang nantinya akan dijalani tidak semata-mata hanya sebagai profesi yang menghasilkan profit, melainkan di dalamnya juga terdapat tanggung jawab sosial untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kegiatan tersebut juga dihadiri Dodi Gazelik Emil, Kepala Seksi penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan Arif Yogiawan, Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan.